Orang fakir itu memang dia tidak punya
jauh daripada kebutuhan hidupnya. Misal normal orang itu butuh hidup anggap sehari 10.000 sederhana. Satu orang kalau dia 3 orang berarti 30.000. Ya itu makan tempe, nasi, tempe sama kuah-kuah tepat. 30.000 atau anggap 20.000 dah dipres. 20.000 butuhnya setiap hari. Tapi ternyata penghasilannya cuma 5.000. Itu namanya golongan orang bagir. Siapa orang bagir? Orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan, atau ada usaha, ada pekerjaan, tapi penghasilannya jauh daripada kebutuhan hidupnya. Bukan kotak, dihitung setiap hari gitu. Ini dihitung bulan aja, ya tidak apa-apa, hitung bulanan aja. 10.000 kali 1 bulan berarti 300. Ini butuh apa? 300 kebutuhannya minimal per bulan. Itu sudah kepres Pak, 300 per bulan. Sudah makan puasa sudah. 300 per bulan tapi penghasilannya cuma 100.000 per bulan. Kadang keliling cari botol dijual cuma 5.000 sehari Pak. Kali 1 bulan 5.000 kali 1 bulan berarti berapa? 150. Itu pun kadang off, mungkin apakah sampai ada istilahnya gitu. Nah, off dulu deh, ya gak apa-apa. Orang cari sampah ya, offnya juga. Capek dia, kerjanya keliling, jalan, ikul. Nah itu gimana? Mereka adalah orang yang dikatakan pertama untuk berhak dapat zakat. Karena kebutuhannya sangat-sangat memprihatinkan. Yang kedua, al-masakin, orang-orang miskin. Nah, miskin ini di atas orang fakir. Jadi dalam syariat dibedakan. Orang miskin ini punya penghasilan Pak, ada usaha, ada kerja dia, tapi kurang sedikit. Ibarat kebutuhannya 10.000, kalau tadi fakir dapat 5.000, kalau ini enggak. Saya butuhnya BIP sebulan 500, sampai gaji berapa, saya honor BIP cuma gak ada lagi usaha. Ya penghasilan anak cuma 400, miskin. Kurang sedikit. Jadi tidak sesuai dengan target. Itu orang-orang miskin. Mudah ada BIP sekarang, gak ada BIP. Bukan gak ada, banyak. Cuma kita aja gak mau nyari. Banyak luar biasa. Sampai itu Pak, kalau sudah ke rumah sakit itu yang kelas paling rendah full orang miskin. Sudah mereka BPJS, habis itu lama penanganannya. Yes, tapi mau tidak mau sudah ke rumah sakit, baik kasih ke sana. Beb, saya punya uang zakat tahun ini 10 juta. Sampai ke rumah sakit cari mana yang paling sebutkan ya, jangan jadi sebutkan zakat itu Pak wajib mengucapkan, anu ya diterima ya, ini zakat harta saya. Nah, mikir sampai kasih tadi ya nanti, terima ya, ini zakat harta saya. Mungkin bisa digunakan untuk membantu biaya perobatan daripada ibu sampai anak sampai atau sampai sendiri terserah. Penting dicari, jangan sampai salah. Ya, ini maksud apa dari seorang masyarakat. Yang ketiga, Afrika ada ini Pak, budak sudah tidak ada. Di zaman Nabi memang masih ada budak, tapi sekarang alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada. Makanya kemarin kan memang ada Pak beberapa agama itu yang menyalahkan agama kita karena menghalalkan perbudakan. Tapi kan kemarin sudah saya ajari cara jawabnya. Jadi cara jawabnya itu jangan sampai kita ini menjelaskan bahwa perbudakan di agama kami jangan disalahkan, jangan disamakan dengan perbudakan di agama ente. Kalau agama kamu
itu perbudakan memang benar-benar dijadikan budak. Maksudnya gimana? Dianiaya, disiksa, dijadikan seperti binatang, dikerangkeng, habis itu tidak dijadikan daripada kehidupan yang layak. Kalau kita Islam, enggak. Walaupun kita halal perbudakan, maksudnya terdapat ilmu perbudakan di dalam agama kita, tapi caranya berbeda. Nabi itu wajib memberikan nafkah. Bahkan budak itu nanti kita wajib zakat, Pak, zakat fitrah sama dia. Kita diwajibkan untuk menzakati fitrah dia, ngasih tempat yang layak, rumah yang layak, tempat tidur layak, makanannya layak, karena dah halal. Itu pun masih kita dianjurkan untuk memerdekakan. Makanya perbudakan dihilang, kenapa? Karena kebanyakan orang Islam membeli budak dan memerdekakan budaknya. Islam itu walaupun menghalalkan perbudakan, tapi dia ingin juga menghapus perbudakan. Buktinya mana? Buktinya dulu, Pak, gak boleh kawin sama budak, gak boleh. Punya budak gak apa-apa, tapi menikahi budak gak boleh. Kenapa, Beb, kok menikahi budak gak boleh? Karena menikahi budak itu nanti anak kita jadi budak, sampai cinta sama Painem ini budaya Paijo. Waktu jatuh cinta mungkin sampai Painem. Cinta itu tidak memandang status, dia budak, haram. Sampai nikah budak ini haram. Lu kok iso, Beb? Kok bisa? Iya, kalau sampai punya anak dari Painem, itu anaknya budak juga. Tapi kan saya bukan budak, saya kan orang merdeka. Bojone sampean budak. Sama seperti gini, Pak, saya punya kambing betina, sampean punya kambing jantan. Akhirnya kambing jantan sampean silaturahmi di kambing betinaku. Duwe anak, anaknya siapa ini? Anaknya jantan apa anaknya betina? Anaknya betina. Ketika kambing saya ini hamil, ini milik siapa? Hasil haram ini tadi, pernikahan ini tadi milik siapa? Milik yang punya betina, milik punya saya. Begitu pula perbudakan, sampai nikah sama budak itu diharamkan secara syariat. Kenapa? Karena anaknya bakal jadi budak. Sedangkan Islam ingin mengurangi perbudakan. Buktinya mana? Sampean nek kene kafaro misal Ramadan hubungan badan, cara bayarnya gimana? Memerdekakan budak. Puasa 2 bulan betul-betul. Sampai naik usaha hajinya, cara cara tahalulnya gimana? Memerdekakan budak yang pertama. Zaman dulu itu, Pak, kalau membunuh karena kisosnya, sebelum kisos itu wajib bayar denda. Apa dendanya? Memerdekakan budak. Jadi banyak memerdekakan budak. Makanya perbudakan dalam Islam, ya, sekarang tidak ada lagi. Termasuk bukti bahwa Islam ingin menghapus perbudakan, ya ini dikasih uang zakat, sekedar ilmu aja ya. Kenapa, Beb, kok budak ini termasuk berhak menerima zakat? Bukan semua budak, Pak. Budak yang berhak menerima zakat itu hanya budak mukatab. Jadi budak itu macam-macam, saya terangkan ringkas saja. Ada budak murni, berarti memang dia khidmat sama sayidnya. Dia pertama. Ada budak mudabbar. Mudabbar itu budak yang dijanjikan merdeka setelah meninggalnya sayyid. Le kon, le aku mati kon merdeka. Jadi saya iki ya. Kalau saya mati, kamu merdeka. Ini budak mudabbar. Namanya budak mudabbar. Yang ketiga ada namanya budak umul walad. Budak umul walad itu berarti budak perempuan yang sudah mempunyai anak dari sayidnya sendiri, bukan dari hasil pernikahan. Jadi budak itu kan diperjualbelikan, Pak. Saya beli budak perempuan, kemudian saya jima, punya anak. Berarti kan hasil anaknya dari perbudakan, bukan dari pernikahan. Nah, ini budak perempuan ini tadi namanya budak umil walad. Dia dikatakan merdeka kalau saya meninggal. Fungsinya untuk merawat anaknya. Anak sayyid tadi itu budak umil walad. Ini semua tidak berhak mendapatkan zakat. Tidak sah sampean kalau zakatnya di budak murni tadi, tidak boleh. Budak mudabar yang merdekanya
ketika meninggalnya Sayyid itu tidak boleh. Zakat sama budak umil walad tidak boleh. Loh, yang boleh zakat ini kepada budak siapa, Beb? Hanya satu, budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak yang mencicil untuk membeli dirinya sendiri. Jadi zaman dulu, kalau ada budak yang ingin merdeka, didukung sama Islam. Saya ingin merdeka, ingin kembali ke tanah air. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa, silakan. Saya mau beli dirinya anak sendiri, boleh? Oh, boleh. Berapa? Berapa saya diskontak ke 200 juta, baik. Kamu saya jual 200 juta, silakan kamu bekerja, saya kasih tempo 2 tahun. Saya kasih tempo 2 tahun. Setahunnya wajib bayar 100 juta. Nah, kerja ini, Pak. Ini tadi budak bekerja, kerja dia banting tulang, dibebaskan. Lihat ya, memang orang dulu itu hatinya bukan hati pengecut. Walaupun dilepaskan sama saya, tidak kabur, Pak. Kalau kita kan tidak. Laki tapi tidak gentle, kena masalah kabur, pakai utangnya melayu, ini enggak. Orang dulu walaupun budak, orang Persia, orang Syria, orang Syam, tapi ketika ditangkap dia jadi budak, ketika dibebaskan gitu enggak kabur. Gentle dia, laki-laki kerja, Pak. Kerja, ternyata setahun wajib bayar 100 juta, mampu cuma ngumpulkan 80 juta. Kan lepas target ini, ditargetkan sama Sayyidnya 100 juta, ngumpulkannya cuma dapat 80 juta, dibantu sama syariah. Bukti bahwa Islam ingin menghapus perbudakan. Dekmu piro, belum 10 juta, hasil zakat 20 juta, bayar. Tahun pertama, tahun kedua kerja lagi juga, berapa kumpul? 75, bayar 25 juta, bayaran saya 2 tahun dibayar 200 juta, lunas, merdeka. Jadi orang merdeka sudah tidak bisa diperjualbelikan lagi, hanya dihapus perbudakan. Jadi budak yang berhak untuk menerima zakat hanya sekedar ini adalah budak mukatab. Apa itu mukatab? Budak yang ingin membeli daripada dirinya sendiri. Paham ya? Lanjut. Kemudian yang keempat, orang yang dikatakan berhak untuk menerima zakat. Siapa yang keempat? Mu'alaf. Yaitu adalah orang yang mu'alaf. Mu'alaf ini gimana maksudnya? Mu'alaf itu orang yang hatinya masih lemah terhadap Islam. Baru masuk Islam. Tapi gak mu'alaf terus, Pak. 10 tahun Islam sih mu'alaf ini ya Allah. Mu'alaf ini mu'alaf bertahun, 10 tahun sampai dicutuk sih itu zakat ya udah. Makanya salahnya kita ini apa? Pembinaannya itu. Makanya saya masuk di daerah lembaga ini, Pak, penuh dengan mu'alaf, banyak mu'alaf, Pak. Tapi pembinaannya yang kurang. Akhirnya 10 tahun bahkan 15 tahun sih tetap itu zakat, masih tetap dapat zakat. Loh, zakat lo terus gimana? Pimpin masih lemah ya, kesalahannya sampai ya. Sebenarnya bikin madrasah mu'alaf atau bikin kumpulan mu'alaf, gak bisa seminggu sekali ya, 2 minggu sekali atau minimal sebulan sekali harus ada pembinaan untuk sholatnya, untuk agamanya. Jadi dengan ibadahnya dia itu merasa nikmat dengan keagamaannya. Orang itu, Pak, merasa nikmat atas 3 agamanya kalau dia gunakan untuk ibadah. Kita ini merasa nikmat dengan Islam kita ketika kita menjalankan daripada agama Islam, misalkan sholat, baca Quran, lah kerasa nikmat ibadahnya. Aku Islam, teman-teman, tutup Islam. Menghambakan diri apa yang diperintahkan oleh Allah Tuhan kita, kita laksanakan, itu baru kita merasa bahwa kita benar-benar menjalankan agama. Begitu pula mereka. Nah, terus hati-hati, tidak sah hukumnya
kalau memberikan zakat kita kepada orang yang non muslim dengan tujuan supaya mereka jadi malam biasa. Tapi kita tertarik ikan Islam. Aku yakin, sumpah demi Allah, sampai wali kau kasar sama kita. Aku yakin, saya yakin ini kalau kita kasih uang zakat, kita kasih uang, dia bakal masuk Islam. Gak sah sampai penjara. Lebih banyak saudara kita yang membutuhkan. Yang sudah pasti ini, yang sudah Islam, jangan sampai mereka tergiur daripada ajakan-ajakan orang non-muslim. Akhirnya berubah agama. Kenapa kita tidak bantu? Nah, kok justru sibuk sama mereka? Jangan. Lebih baik yang lebih pasti disini. Nih, masih banyak saudara kita yang lebih fakir, miskin, yang membutuhkan pertolongan kita. Pak, orang itu, kalau zakatnya benar, insya Allah, kemiskinan sama kefakiran setiap tahunnya itu pasti semakin rendah. Orang itu kalau zakatnya benar, apalagi zakat hartanya, insya Allah kefakiran sama kemiskinan ini akan menurun. Cuma kita ini kadang yang pertama zakatnya gak tepat, zakatnya salah. Yang kedua, kita bahkan pelit sama uang zakat kita. Misalnya, ambil contoh, nih berau nih. Berau ini total kemiskinan di berau ini anggaplah ada 200 jiwa misalnya. Uang zakat harta saja bagi orang muslim yang berau, orang kaya ya, kita anggap contoh, anggap yang kaya-kaya ini yang paling punya uang 300 juta di rekening, yang punya uang 300 juta di rekening sekitar ada, ya ada banyak sudah, ambil contoh 100 orang aja, 300 juta 2,5% berapa? 7.500.000 kan gitu. 7.500.000 kali 100 berapa? 7.500.000 kali 100 750 juta, ya betul ya, 750 juta. Tadi kemiskinan ada berapa jiwa? Kemiskinan ada 100 jiwa. Cara zakatnya benar itu gini, Pak. Jangan setiap satu orang dikasih 500 ribu, bentar miskin. Tahun ngarep kayak 500 ribu mana? Kayak itu apa 500 ribu? Jangan. Cara zakat yang benar itu langsung kasih uang kaget. Panggil di antara mereka yang ahli ibadah, amanat, ahli sholat, menjaga agamanya, benar-benar dapat mentasarufkan uang yang akan kita kasih ini tadi. Oh, dilihat ini Beb, ahli masjid. Ini Beb, ini bisa diajak bicara nih. Panggil 5 orang, ayo 3 orang beri zakat, anggap 1 miliar. Sampai tapi Eropa itu saya kata. Tapi 250 ini bukan buat shopping, umroh, segala macam. 250 ini uang zakat tujuannya supaya sampai tangkar tidak miskin. Jadi bikin untuk usaha, sampai di Sopo, saya bisa tani, yuk kalau bisa sewa sawah atau belikan sawah. Sampai bisa apa? Saya bisa usaha 250, belikan toko, bikin usaha kecil-kecilan 250 cukup, Pak, kios diisi. Ya diisi kayak gula, makanan-makanan pokok, gula, beras, sama segala macam, cukup. Tahun depan dari 100 jiwa kemiskinan di daerah kita 4 sudah habis. Berarti sisa 96 jiwa. Ikutlah 1 miliar bayar tempat lebih. Uang zakat di berau ini ratusan miliar mungkin. Ratusan miliar apa uang zakat mak yang ada di berau. Lebih saja. Nah, itu kalau ditasarufkan benar berkurang. Legenda, wes dua zakatnya dikurangi, sing asing 25 juta, mek dikira 1.500.000. Yang pertama, yang kedua, tasarufnya tak. Ayo bagi-bagi saya kepengen. Oh, bisa kepengen lagi. Buat apa 50.000? Ya sudah, saya naik 200.000. Itu tetap ya. Maksudnya hikmah penuh
batasan daripada kemiskinan itu tidak tercapai. Padahal tujuan bank zakat adalah menuntaskan daripada kefakiran dan kemiskinan di daerah kita. Akhirnya kita raya. Di zaman Harun al-Rasyid itu dana orang miskin lah, barokah semua. Kenapa? Betul semua. Semuanya di Madinah itu tidak ada orang miskin. Semuanya orang kaya. Zakat itu sampai dipindah. Kan tidak boleh memindah uang zakat. Jadi misal penghasilan zakat perlu itu jangan dikasih ke Surabaya, gak nyambung. Pada kayak sampean, dokter saya dokter, saya dokter di rumah sakit Fatimah. Di rumah sakit Fatimah banyak pasien, bahkan sekarang mau meninggal, sibuk ngobati pasien di rumah sakit lain. Ini edan dokter ini. Tanggung jawabnya di sini kok ngobati pasien lain. Sama. Kita juga seperti itu, uang zakat kita itu di daerah kita masing-masing. Zakat harta kita di mana? Di situ. Ya untuk pasien di sana. Asalkan tasarufnya benar. Nah, terus gimana sekarang? Ya sudah. Nah, sampai mungkin yang mungkin rezekinya berlebih, kayak itu loh, Mbak. Mungkin dimulai dari kerabat dulu. Saudara, yuk kasih zakat ke saudara. Enggak apa-apa, karena enggak wajib dizakati. Yang enggak boleh itu anak, istri, orang tua, itu tidak boleh, tidak boleh. Bujuk lah kacau gue ya. Si kirmayan selama juta, ini duit utas wae dah. Tidak bisa, ini namanya mempermainkan uang zakat. Anaknya tidak punya, kalian biaya kuliah. Biaya kuliahnya 75 juta, kirmayan. Si sekian juta, kalau zakat wae, ini tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena wajib untuk dizakat. Orang yang wajib untuk zakati tidak diperbolehkan untuk kita memberikan mereka atas nama uang zakat. Saudara, tidak apa-apa. Kalau memang dia miskin loh ya. Kalau memang dia miskin, Beb saya punya saudara miskin, Beb sangat membutuhkan. Memang aduh, montra aja masih nunggak 5 bulan. Makanannya itu nasi sama kecap, tolong Pak. Jangan hanya dikasih uang zakat, kasih saudara juga. Bantu dia, tidak apa. Oh, tidak apa uang zakat, tidak apa-apa. Karena dia bukan orang yang bantu, apa bukan orang yang wajib untuk kita zakat. Seperti itu. Ya, jadi yang ketiga mu'alaf. Yang perlu digarisbawahi, mu'alaf di sini yang sudah masuk Islam. Kalau belum masuk Islam, jangan sampai kita memberikan zakat kepada mereka. Allah akan bersyukur. Bilang daripada dikasih ke luar, bilangi panitianya kenapa harus ikut pemerintah.
Tak usah ikut pemerintah, tahun depan sudah ada Pak di musyawarah. Ini butuh ini semua ini tanggung jawab siapa ya? Ini rumah berapa meter dia sakit. Buang hajatnya kadang di rumah. Jadi buang hajatnya kan di plastik Pak. Di rumahnya. Bayangkan keadaannya dalam negeri itu sampai tanggung jawab. Nah, baik dikasih ke sana. Apakah keadaan sana itu lebih parah daripada ini? Pasti di sana sudah ada zakatnya. Di sini ini sampai berapa? Di sini itu muslim ini tanggung jawab. Jangan sampai ketika mereka dijanjikan dengan makanan bulanan oleh orang non muslim, akhirnya mereka tergiur masuk ke agama mereka, murtad sampai tanggung jawab. Jadi, kalau kita yakin, tidak apa-apa. Kalau tidak yakin, aksan malam takbiran keliling. Jadi supaya timbul rasa syukur itu yang pertama ya. Kita itu kalau melihat keadaan kayak gitu, kita ini bersyukur. Alhamdulillah anak masih enak keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan dijaga sama Allah itu yang pertama. Yang kedua supaya semakin timbul rasa iba. Akhirnya nanti sampai tidak mungkin masih zakat toh, pasti merokokan toh. Tiga bulan lagi turun lagi, dari naik turun ini, kalau ada jatuh.
Jadi harus naik dan harus tahu. Misal, tim saya punya uang 50 juta bulan April. Turun bulan Desember 30 juta. Naik lagi bulan Februari 50 juta. Apakah April wajib zakat? Enggak wajib. Kapan wajib zakat? Februari tahun ngarep. Karena kan tadi habis turun Desember, naik lagi Februari 50 juta, terus gak turun-turun deh. Gak turun-turun sampai Februari tahun ngarep. Wajib zakat sekarang. Berapa yang wajib zakat di Februari tahun depan? Bip, uang di rekening saya ada 100 juta. Yang wajib zakat di berapa? 50 jutanya. Tapi gak sampai itu gak apa-apa. Jadi Islam ini Pak gak boleh. Islam ini gak boleh. Tidak merampok gitu loh, buktinya asetnya sampai begitu enggak. Silahkan punya rumah, punya mobil, itu tidak ada zakatnya semua. Yang wajib-wajib zakat itu emas, perak, simpanannya, itu pun kalau disimpan, kalau dipakai, kemarin kan terangkan wajib zakat, kan gitu loh. Tapi Beb, saya kalungnya batangan, ya mau mana? Tidak sampai ya kalung batangan ini ya. Utang lagi sampai istimewa ya baru wajib aja baru wajib gak zakat misal ini pamer ya anak sultan anak sultan istri sultan kalungnya aja batangan ya pak zakat zakat sebetulnya tidak ada zakat kalau tidak batangan karena kan juga dipakai perhiasan. Lalu nanti besok ya, sisanya nanti besok. Apa? Terima kasih.